Tazkirah Dikasih bersama yang berbahagia Dato' Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Saudara-saudari, tuan-puan pendengar Radio Klasik yang dikasihi sekalian, kembali bersama dengan Ustazah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah kongsikan ya dalam Radio Klasik saban hari, ia dapat sama-sama menjadi panduan yang berguna ya pada kehidupan kita semua di dunia ini. Mudah-mudahan besok kita diganjari dengan kebaikan dunia dan akhirat. Saya ingin bersama-sama membawa saudara untuk menilai ketenangan Nabi ketika berhadapan dengan si kafir yang menghunus pedang ke leher Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuka pintu hati si kafir untuk beriman kepada Allah. Bukankah sifat penyantun dan halus budi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memukau wanita Yahudi yang hidupnya mencaci nista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya wanita tersebut jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya? Justru saudara, bersegeralah untuk berakhlak seindah ini. Perlu difahami, lemah lembut bukanlah bermakna suara yang lembut gemalai ya ataupun gerakan yang berbuai-buai kononnya lemah lembut ya. Sesekali tidak. Untuk sekadar mengeluarkan suara lembut beralun ya ataupun bergerak perlahan-lahan macam tu, sesiapa juga boleh melakonkannya. Tapi yang saya maksudkan sebagai kecantikan pada akhlak lemah lembut penyantun ini ialah sifat kelembutan yang terbina daripada dalam hati. Akarnya ialah sifat rahmah, yakni belas kasihan dan penyayang yang terpasak di hati. Lalu pohon ini subur, terzahir pada tindakannya yang tenang. Kata-kata yang halus tidak menyakitkan, sedap didengar telinga, enak dijamah hati. Dan yang penting, sifat ini datangnya dari ketulusan jiwa dan pengabdian diri yang mutlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyakan diri kita saudara, kenapa kita berusaha untuk penyantun? Kenapa kita berusaha untuk lebih tenang? Kenapa kita berusaha untuk berakhlak mulia, untuk manis bicara? Jawabnya, kerana kita ingin sekali merebut kasih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berikhtiar dengan izinnya jua untuk menghias diri dengan sifat-sifat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kalaulah kita menjadikan sebentar tadi sifat penyantun, tenang dan lemah lembut sebagai salah satu daripada sifat-sifat mahmudah yang menjadi lambang kecantikan seorang insan yang sebenar, maka saya simpulkan sifat-sifat itu seperti berikut. Sifat itu haruslah lahir dari keimanan yang tinggi kepada Allah. Seseorang yang punya keyakinan yang teguh terhadap Allah dengan segala kesempurnaan sifat Allah akan merasa bertanggungjawab untuk menghias diri dengan sifat-sifat Allah seperti adil, penyayang, kasihan belas, pemaaf, pemurah dan sebagainya. Keimanan ini akan membentuk jiwa yang penuh rahmah, jiwa yang tenang dan hati yang bersih. Daripada hati yang istimewa inilah terbit secara zahirnya akhlak penyantun, lemah lembut dan tenang tadi. Yang kedua, segala keindahan budi pekerti yang dipamerkan adalah semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Berapa ramai saudara manusia yang manis di luar tetapi pahit di dalam. Segala kebaikan, kelembutan yang ditunjukkan hanyalah untuk menarik perhatian manusia semata-mata. Justru, begitulah cara untuk mereka memuaskan nafsu mereka yang sangat senang dengan pujian, sanjungan dan perhatian manusia. Tapi, bila tiada yang memuji, maka hatinya akan gelisah. Diusahakan lagi lakonan wanita ataupun isteri yang baik tadi, tetapi percayalah Allah itu sangat teliti hisabnya. Dan yang ketiga, setiap manusia harus yakin bahawa dia tiada kekuatan untuk berakhlak mulia seperti tenang dan penyantun kecuali dengan izin Allah. Allah yang telah memberinya kekuatan untuk menghias diri dengan akhlak mulia seperti mana Allah juga yang membuka hidayah kepadanya untuk beriman kepada Allah dan segala yang diturunkannya. Justru dia sentiasa melihat kesempurnaan dan kemuliaan itu sebagai hak Allah, sedang dirinya serba daif, tiada apa-apa kebaikan dan keistimewaan yang boleh disandarkan kepadanya. Sekian dahulu buat kali ini. Wallahu a'lam bissawab.